Diduga akibat menerobos bangunan mangkrak, seorang bocah tenggelam di kolam bekas galian proyek di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu malam. Dengan menggunakan perahu karet, petugas pemadam kebakaran dan tim SAR dikerahkan ke lokasi untuk mencari korban. Upaya pencarian dilakukan petugas dengan menggunakan metode blender atau melingkar di atas air guna mengangkat benda-benda yang berada di bawahnya. Diduga korban yang berusia 13 tahun ini berenang di kolam galian proyek bangunan yang mangkrak. Warga yang sedang memancing sempat berusaha menyelamatkan korban tetapi tidak berhasil. Kendala kami adalah kurangnya informasi data terkait lokasi, ya, karena informasi yang kami terima ini adalah bentuk dari susunan bangunan basement yang tidak jadi atau belum jadi, yang tergenang air.